Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa sebelumnya kami juga telah mengundang kuasa hukum dari Putri Chandrawati, tapi tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Karena itu saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, dalam sidang kemarin, Putri membantah terlibat perencanaan pembunuhan Yosua. Putri banyak menjawab tidak tahu, lupa. Masih adakah kemungkinan Putri tidak terlibat atau Putri sedang bersiasat untuk lolos dari pasal 340? Pasti terlibat Putri, lihat aja nanti. Ya, kenapa saya bilang demikian? Ya, kemarin Putri itu keceplosan ketika ditanya oleh majelis hakim. Ya, Putri itu ditanya apakah yang saudara ataupun saudari lakukan ya ketika terjadi penembakan. Ya, Putri Chandrawati itu menjawab dengan jujur dengan mengatakan ketika terjadi penembakan, ya, Putri Chandrawati itu justru melakukan menutup telinga. Nah, itu janggal. Kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa, ya, yang terjadi dan peristiwa apa itu, ya, dan siapa yang menjadi pelakunya ataupun menjadi korbannya, tidak akan mungkin tutup kuping. Yang ada, ya, si Putri ini akan segera mengamankan diri, entah dia masuk ke dalam kolong meja atau kolong tempat tidur atau kolong lemari, dan segera mungkin menelpon para ajudan ataupun menelpon suaminya yang pada saat itu adalah sebagai Kadipropam untuk menanyakan ada peristiwa apa di luar, ya, dan juga tolong segera amankan saya. Ini kan nggak dilakukan. Dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman walaupun ada tembakan, ya, karena diduga keras dia tahu peristiwa apa yang terjadi gitu loh di luar kamarnya. Oke, jadi dari menurut keterangan hemat saya, itu ya. Ya, menurut hemat saya ketika dari keterangannya tersebut menandakan bahwa Putri Chandrawati itu mengetahui peristiwa yang terjadi ya pada saat di Jalan Duren 3. Nah, pengetahuannya itu pasti berdasarkan suatu informasi. Informasinya apa? Saya hakul yakin ya bahwa informasi yang dimaksud itu adalah informasi yang sama yang disampaikan oleh Richard dan yang disampaikan oleh Ricky di depan persidangan ataupun melalui BAP, yaitu sudah ada perintah dari suaminya untuk menghabisi nyawa Yosua dengan cara menembak. Demikian.